Berikut ini cara untuk yang namanya merekam layar HP Oppo. Jadi untuk kalian pengguna Oppo langsung saja berikut ini cara merekam layar. Pengaturannya itu bisa kalian akses dari ini pengaturan atau setelah sistem. Kemudian pilih bagian ini. Ada alat praktis dan di sini ada perekam layar. Nah, di sini kalau kalian ingin mengaturnya itu bisa dengan cara merekam suara sistem atau internal dan merekam suara mikrofon. Ini silakan dipilih saja. Kemudian untuk resolusinya bisa diubah di sini. Silakan dipilih saja. Kemudian ada FPS atau laju bingkai, bisa diubah. Kemudian ada format pengkodean videonya. Ada H264, H265. Ini pakai facecam juga bisa dengan mengaktifkan kamera depan. Kemudian ada tampilkan sentuhan. Itu ketika kita merekam layar ada titik putih setiap kita nyentuh layar. Cara lain untuk masuk ke pengaturan, kalian bisa lihat di sini ada perekam layar tekan lama. Nah, seperti itu. Jadi kalau baru pertama kali harus disetting karena kalau tidak disetting tidak akan ada suara. Cara merekamnya silakan ketuk satu kali di sini di panel notifikasi. Akan muncul tool di sini, pilih icon merah ini untuk mulai merekam. Bisa kalian lihat di sini sudah ada waktu atau berapa lama durasi perekaman. Untuk menghentikan di sini di icon yang berkedip ini kalian pilih. Nah, itu ada tombol jeda ataupun pause. Untuk menghentikan pilih icon segi 4. Nah, file rekaman sudah disimpan. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.